Uang senilai 3,5 miliar rupiah yang disita Polda Jatim adalah uang yang telah diterima Ari Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto dari PT Kam & Kam, selaku pengelola aplikasi investasi bodong Mimiles. Uang sitaan diserahkan melalui rekening barang bukti. Uang tersebut sebagai bentuk pemberian dan sudah diakui oleh Ari Sigit dalam pemeriksaannya sebagai saksi beberapa hari lalu. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Truyon Ludo, uang tersebut diakui diterima oleh Ari Sigit karena posisinya sebagai konsultan di PT Kam & Kam. Penyitaan aset ini merupakan bentuk komitmen dari polisi untuk menyelamatkan aset nasabah dan sebagai bentuk transparansi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Hingga kini polisi telah menyita uang nasabah yang terhimpun di PT Kam & Kam selaku pengelola aplikasi investasi Mimiles sebesar 128 miliar rupiah serta puluhan mobil operasional perusahaan dari reward para member.